بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada hari ini 7 hari bulan 10 2024 bersama dengan 4 Rabiul Tsani 46 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madi jilid yang kedua hadis yang ke-97 hadis 97 masalah 352 babu ma yaqulur rajulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku' bab barang yang dikata oleh seorang apabila bangkit ia mengangkat kepalanya daripada rukuk minar rukuk. Jadi tajuk kita ni dia panggil bacaan selepas rukuk. Kita bangun daripada rukuk kita nak baca gapo? Apa yang kita nak baca dalam i'tidal. Ingat kita ni bila kita lepas pada rukuk kita panggil apa? I'tidal makna betul belakang. Dan apa yang kita nak baca mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian alhamdulillah dalam sunnah Nabi banyak bacaan-bacaan yang warid ataupun yang sahih yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh para ulama Islam. Jadi kita tidak perlu lagi hidup baca benda yang pelik-pelik sebab kita sudah ada yang sahih yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Marbawi rahimahullahu taala, ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Ini bahasa sastra dia tu menarik. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Inilah puji-pujian yang dibaca dalam rukuk. Baca dari rokok kita dengar kan Subhana Rabbiyal Azim kita sudah baca. Maka seyugianya seseorang jangan meninggalkan dia. Jangan siapa tinggal bacaan ini. Kenapa? Kenapa tak nak tinggal? Kerana ia adalah amal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tiada ia meninggalkannya. Mana bacaan dalam solat ni? Yang warid yang sahih ini sudah dijelaskan oleh para ulama di antara bacaan yang Nabi kita terus membaca, tak tinggal. Tiba-tiba mari kita di akhir zaman yang banyak dosa, banyak benda ni, tak si baca hak Nabi, kita kata inilah di antara keajaiban yang berlaku dalam dunia sekarang. Hak Nabi rasa tak kuat, hak orang lain tu kuat, kita kata lah. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, tengok hadis 97. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa dia Ali? Ali itu siapa? Sepupu. Lagi? Menantu. Orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala saya nak Ali riwayat dekat mana? Kata Ali, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap ia apabila mengangkat ia akan kepalanya. Bila bangkit daripada di rukuk, tetakala bangkit daripada rukuk, katanya. Nabi kita bila di i'tidal, dia baca apa? Ini kita nak baca ni, kita nak belajar baca pun hak ni jugalah. Hak Nabi kita baca. Qal,
Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Artinya, Sami'allahu liman hamidah, telah mendengar oleh Allah Ta'ala, yakni diterima oleh Allah Ta'ala akan pujian daripada mereka yang memuji akan dia. Allah Ta'ala dengar, kita puji Allah, Tuhan dengar. Kita puji Allah, Allah dengar. Kenapa tak dengar? Kaunhu sami'an, Allah Ta'ala sifat dia mendengar. Apa kita minta? Contohnya, Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhanku, dan bagi engkau jualah mustahak puji akan sebagai puji, mil as-samawati, yang memenuhi 7 petala langit, wa mil al-ardi, dan memenuhi bumi, wa mil ama bainahuma, dan memenuhi barang yang di antara keduanya, antara langit dengan bumi ini penuh belakang. Wamil ama syi'tami in syai'im ba'du, dan memenuhi akan barang yang kau kendaki daripada satu daripada kainat. Itulah kainat tu bahasa Arab, bahasa Melayu kata alam ini, daripada makhluk ini, mu nak penuh ke apa penuh, itu kuasa Allah Ta'ala. Kemudian daripada langit atas lagi dan bumi dan lainnya, dengan puji akan sebagai puji yang banyak. Jadi itu dia panggil bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ke tak baca? Kau setakat Rabbana lakal hamdu, beri setakat tu, tua siapa siapa ke muda. Baca dah. Kalau tak baca lagi, kena usaha biar boleh bacalah insya-Allah. Sekiranya benda berjisim nascaya memenuhi 7 petala langit dan lainnya daripada kainat. Manakala benda bacaan kita tu benda kita nampak penuh langit dengan bumi ni. Tapi oleh kerana dia berbentuk ruhi, tak nampaklah benda tu. Allahu akbar. Ini di antara bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi lah baca lain. Tuan Syekh kita dia ambil satu. Dan ada lagi cara bacaan selepas pada ini, insyaAllah. Ini menunjukkan bahawa kita sepatutnya hafal ataupun ingat beberapa bacaan yang warid. Yang warid itu mana? Yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Jangan tak baca. Anas sendiri berasa puas hati apabila kita boleh terjemahkan dan kita sebarkan di alamat, di alam nyata, di alam maya. Kita perisai Muslim yang memberi ruang dan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan hak nak mengaji, sudah ada dalam kitab itu apa? Bacaan-bacaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak baca, bukan salah kita. Kitab sudah ada, sudah dibahagikan kepada para jemaah, ada ambil, ada tak ambil, ada ambil tak baca, ada juga. Begitulah suasana. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, bermula hadis ini hasan sahih, hasan sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Ibnu Abi Aufa. Kalau ibnu tu biasanya nama dia Abdullah. Dan Abi Juhaifah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan Imam Muslim dalam sahihnya. Tulis tepi itu, kita hadis ini sahih. Diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Alhamdulillah, ini bacaan yang waris. Tuan-tuan baca, jangan tak baca. Rugi sangat kita kalau kita tak baca. Sebab bahasa pelak, besar dia punya pahala. Tengok dalam bacaan nanti, kita akan tengok insya-Allah.
Nombor 535, masalah mengangkat kepala daripada rukuk dan hukumnya. Masalah iktidal, apakah hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, dan bermula amal atas hadis ini, hadis tadi, hadis 97 tadi, di sisi setengah daripada ahlul ilmi, setengah daripada para ulama, dan dengan itulah pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pandangan dia lagu tu, bangkit daripada rukuk, baca apa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tu? Sebab ada sebahagian ulama kata tak payah baca. Ini kita nak tafsil, dia panggil tafsilul masalah. Nak tetapkan masalahnya, sunnah baca itu. Jangan tak sunnah. Katanya, kata Imam Syafi'i, diucap akan doa ini, sami Allahu liman hamidah rabbakal rabbana lakal hamdu tu, bila dalam sembahyang fardu dan solat sunat, dua-dua kita baca. Kita solat sunat pun kita baca, solat fardu pun kita baca. Dan telah berkata sebahagian daripada ulama ahli Kufah, tulis itu, ulama mazhab Hanafi. Hanafi sebab Imam Abu Hanifah duduk di Iraq. Jadi dia panggil, kalau orang pergi ke Iraq tu Al-A'zamiyah dia panggil tu. Imam Al-A'zam, Imam besar tu Imam Abu Hanifah. Jadi oleh kerana puan-puan ahli Kufah ni, puan-puan Iraq ni, mazhab Hanafi, dia kata apa? Diucapkan doa ini pada sembahyang sunat dan tidak diucapkan dia pada sembahyang fardu. Dia beza pandangan. Dia kata bacaan ni kita maya sunat je kita baca. Maya fardu tak ayah. Sami Allah liman hamidah. Berit sekat tu. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan mengucap imam itu dan makmum, mana baca dua-dua, imam baca, makmum pun baca. Dan yang sembahyang menunggal, hok maya seorang individu pun baca. Mana Imam Syafi'i menetapkan bacaan ini kepada semua. Solat seorang, makmum, imam baca belakang. Pada waktu mengangkat kepala mereka itu daripada rukuk, akan lafaz sami Allahu liman hamidah. Dengar ni. Maknanya sami Allahu liman hamidah dibaca oleh dua semua pihak. Makmum, imam. Sebab apa? Sebab ada sebahagian lain kata makmum tak baca sami Allah, makmum baca rabbana lakal hamdu. Tengok dalam perbahasan di bawah tu. Maka apabila selesai padanya oleh orang yang mengucapnya, boleh ia iringi akan dia dengan doa ini. Maka diucapnya Rabbana walakal hamd. Dan jika diucapkan yang kata Allahumma Rabbana lakal hamdu, boleh juga. Dan jika diucapkan dengan kata lakal hamdu Rabbana, terbalik sikit, lakal hamdu rabbana, nasaya memadai ia, boleh juga. Dan bermula ucapan pertama itu menurut sebagaimana suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia, itulah lebih suka kepada aku. Jadi Imam Syafi'i setelah meletakkan bahawa bacaan itu luas, boleh je kita baca pujian-pujian yang seerti dengannya, tapi Syafi'i kata kekah hak asal, hak Nabi kata sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, itu apa ni yang terbaik, sebab itu yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tiada dilakukannya lebih daripada rukuk dan iktidal, dia rukuk ya, atau dia iktidal tak baca apa-apa. Orang ni tak pandai ke, malas ke, khayal ke, dia ada tiga kategori orang tak baca ni. Sama ada dia tak reti baru belajar, ataupun memang dia lara tak tahu gapo. Orang panggil solat tunggu tangga ya, tahu tunggu tangga, tunggu tangga ni gap rokok sujud tu pakai ikut terimel ya. Ini yang dia kata maksud. Hak ni lara tak tahu gapo ni, baca apa dok pakai ikut imam, memang dia bangun. Maka apa jadi?
Dan jika jika berkata seorang, bermula ucapan yang pertama tadi, dan jika tidak dilakukannya lebih daripada rukuk dan iktidal saja, padahal tiada diucapnya sesuatu, dia tak baca apa-apa, nasai aku makruhkan yang demikian itu. Imej-imej kata perbuatan itu makruh. Sebab apa makruh? Sebab mu tinggal sunnah. Dia benda jadi makruh ni sama ada lawan sunnah atau tinggal sunnah. Dia makruh. Kalau tinggal wajib jadi haram, kita ingat. Mana-mana amalan yang melanggar perintah atau meninggalnya wajib, itu haram. Tapi kalau perbuatan kita langgar yang sunat atau tinggal sunat, itu makruh nama dia. Apa makna makruh? Dibenci oleh syarak. Mana tak comel perbuatan itu. Orang panggil bahasa orang tua, kata bahasa jenis tak juruh. Dia bunyi tak juruh tu bahasa kasar sikit tak? Tak juruh. Maya tapi tak juruh. Apa? Malah. Apa dia kata? Tapi tidak berdosa lah, dia rugi. Jadi Syafi'i kata, dia tak pacau ke apa? Aku kata makruh demikian itu baginya. Dan tiada ulang atasnya. Dan tiada sujud sahwi. Maknanya, tak payahlah tambah rekaat nak ulang bacaan tu. Sebab dia sunat. Dan tidak perlu sujud sahwi. Walaupun dia tertinggal bacaan. Ini dia panggil. Kita dah belajar dalam kitab kita ni banyak kali dah kan. Sunat tu ada dua. Dalam mazhab Syafi'i, sunat ada dua. Satu dia panggil sunat ab'ad. Yang tu disunatkan sujud sahwi. Satu lagi dia panggil sunat hai'ah. Seperti bacaan-bacaan ataupun pergerakan, angkat tangan, turun tangan, itu dia panggil sunat. Sunat apa? Sunat hai'ah. Jadi sunat hai'ah tak ada sujud sahwi, tak perlu ulang balik. Kalau tertinggal, lepas. Kita kata kalau tertinggal, saja apa? Saja pahala. Nah. Masalah 354. Mengucap zikir bangkit dari rokok dan kelebihannya. Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan, apakah kelebihan kita baca zikir ni, bangun daripada rokok ni, apa kelebihan? Kau baca tak ada apa-apa? La. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi telah mengeluarkan hadis ini dengan katanya, tengok hadis 98. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya idza qala al imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila mengucap imam akan lafaz yang datang ini, sami Allahu liman hamidah, pada masa bangkit dari rukuk, tu imam bangun berukuk, sami Allahu liman hamidah, artinya telah mendengar Allah Ta'ala bagi puji mereka yang telah memuji akan dia, maka hendaklah kamu sekalian, hei makmum, sahut dengan ucapan, apa dia? Ucapan demikian ini, Rabbana walakal hamd. Artinya, bagi Tuhanku, wahai Tuhanku, Rabbana walakal, wahai Tuhanku, dan bagi engkaulah segala pujian. Jadi, kalau tengok hadis ni, imam macam dia arah makmum, Rabbana sami Allahu liman hamidah. Eh makmum, Tuhan dengar kalau kita puji dia. Makmum pun puji lalu, Rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Kalau tengok sini berbeza, imam kata sami Allah, makmum kata Rabbana lakal hamdu. Nanti ada perbahasan nanti, dua-dua kata belakang. Kita tengok. Adalah Nabi SAW menyuruh demikian itu, Nabi suruh baca doa tadi, kenapa? Kerana ada kelebihannya dengan sabdanya. Di akhir hadis Nabi kata apa? Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Maka barang siapa yang membaca, maka bahawasanya barang siapa muwafaqah,
bertepatan. Tulis itu. Muwafaqah mana apa? Bertepatan. Baca ayat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tu bertepatan dengan bacaan malaikat nasyaya diampunkan baginya oleh Allah Taala akan dosa yang telah terdahulu. Tutup sekatu. Tutup sekatu dia punya terjemahan hadis. Yang telah terdahulu, yakni diampunkan Allah Taala akan sekalian dosa kecilnya yang telah lalu. Adapun dosa besar, maka iaitu berhajat kepada taubat. Berhajat kepada apa? Taubat. Kerana tiada dihapus Allah Taala melainkan dengan taubatan nasuha. Allah Taala tak hapuskan dosa-dosa yang besar kecuali dengan syarat-syarat dia tertentu, iaitulah menyesali dosa yang lalu, berazam untuk tinggal semula dan tidak mengulangi lagi perbuatan. Itu dia panggil. kalau orang hantar balik tak cukup dengan zikir saja dosa kita, dosa yang besar, dia perlu kepada taubatan nasuha. Kata Abu Isa bermula hadis ini hadisun hasan lagi sahih. Para pelajar, tanda hadis 98 ini rawahu al-bukhari. Jadi selesai di sini iaitulah tentang hukum bacaan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu rabbana walakal hamdu. Apakah kelebihan dia pun kita dengar, sebab itulah kita kena baca, jangan tak baca. Kalau bertepatan dengan apa yang dibaca oleh para malaikat, maka dosa diampunkan, segala dosa kecil dia dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini di antara perkara penting yang kita kena ingat. Satu lagi, bacaan yang Nabi salah nak suruh kita sekali dengan malaikat. Baca apa yang Nabi kita suruh sekali dengan malaikat? Ingat ke tak ingat? Ingat dah, lupa. Amin. Ingat tak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita kena kata sekali dengan imam. Amin. Sebab man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu. Siapa dia bertepatan amin dia dengan amin malaikat, maka diampunkan dosanya seperti tadi. Jadi dalam solat ni berapa kali dah malaikat sekali dengan kita solat, dan kita pun jangan gopoh, jangan jadi macam budak-budak. Budak-budak ni tu imam waladdal ini amin dah belakang tu. Tu imam perik dulu, tarik nafas. Lepas tu baru amin. Dia orang panggil bahasa jenis belorak tak tu kalu. Sedap bahasa Kelantan ni, bahasa jenis belorak. Jangan belorak, mana jangan gopoh. Selur-selur kita tunggu. Sabar dulu, nak amin biar sama dengan imam. Pasal bila sama dengan imam, malaikat amin ketika itu. Sama juga dalam hadis ni. Jadi kita amin sekali. Alhamdulillah. Masalah cuma masalah mengucap sami Allahu liman hamidah dan hukumnya. Siapa dia kena ucap? Makmum ke imam ke dua-dua sekali? Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan bermula amal atas hadis ini di sisi sebahagian daripada ahlul ilmi, para ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waradhiya anhum, dan mereka yang kemudian daripada itu selepas pada sahabat. Apa dia pandangan mereka? Bahawa berkata imam akan sami Allahu liman hamidah, dan berkata makmum di belakangnya rabbana lakal hamdu. Mana kita bagi dua, tu imam kata sami Allah, kita makmum kata rabbana lakal hamdu. Dan inilah pandangan Imam Ahmad. Pandangan Imam Ahmad dan lain-lain ulama salaf, dia bagi dua. Dan telah berkata Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, dan ulama lain, berkata mereka yang di belakang imam itu seperti imam, dua-dua. Tu imam sami Allah, kita pun sami Allah juga. Rabbana lakal hamdu, kata dua-dua juga. Dan inilah pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Ishaq. Jadi dalam masalah ini terbagi kepada dua cara. Mazhab Syafi'inya kata belaka, imam kata, makmum kata.
Mazhab Hambali dia bagi dua. Imam kata sami Allah, makmum kata Rabbana lakal hamdu. Kalau tengok hadis dalam Bukhari tadi, dia bagi dua ke tidak? Bagi dua. Qala al-imam, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu." Tengok, tengok hadis. Hadis 98. Bila imam kata sami Allahu liman, mu kata Rabbana lakal hamdu. Jadi kita kata ini dalam masalah khilaf tentang bacaan. Al-amru fi sa'ah, dalam isu ni ada keluasannya. Kita nak baca, baca. Nak pecah dua, kita pecah. Dalil yang ada depan kita ni sahih, ada perbezaan. Timbul lagi isu, berapa jenis bacaan Rabbana lakal hamdu. Tanda lah pelajar. Tanda. Rabbana lakal hamdu ni ada empat riwayat. Yang pertama macam riwayat kita ni, cuba tengok. Dalam riwayat yang pertama, lakal hamdu saja. Rabbana lakal hamdu. Tak ada waw. Rabbana lakal hamdu. Hadis 98, Rabbana walakal hamdu. Tambah sah. Ada lagi riwayat lain, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Empat-empat tu ada riwayat. Gililah. Rakaat yang pertama, Rabbana lakal hamdu. Rakaat yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Rakaat yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Rakaat yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sahlah. Terlaksanalah apa yang kita baca. Kerana dia warid daripada riwayat-riwayat yang menunjukkan ini ada satu keluasan. Siapa tak baca, rugi. Siapa dia baca, untung. Kalau tak baca, Imam Syafi'i kata, tak batal. Tak ada sujud sahwi. Tak perlu ulang. Cuma tulis itu rugi pahala. Siapa apa tak rugi? Tengok tadi. Nabi kata apa tadi? Siapa dia muafakat sekali dengan malaikat, ghufira lahu. Kenapa kita nak baca? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah kempen kita kepada para jemaah, Ihya'us Sunnah. At-tamassuku bis sunnah dalam bacaan-bacaan solat. Bacaan sebelum solat, bacaan selepas solat, ikatlah diri kita dengan apa yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang susah sangat, payah sangat kita nak berubah kepada yang sunnah ni, yang waris daripada riwayat yang saya itu, kenapa? Kalau setakat orang semua baca gitu belaka, kalau setakat ada dalam kita, ini tarekat kita, ini habis, takkanlah kita tak rasa lebih dekat jiwa kita bila kita baca hadis yang sahih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang sukarlah, sukar. Kita berjuang sudah hampir dekat 20 tahun dah ni. Nak tengok tu email berubah, baca zikir pasal tak berubah walaupun sedikit. Dia baca hak tu lah. Kita kata ni sahih ni hak Nabi. Sahih, sahih gelah. Hak kita baca ni, hak orang ramai baca, hak ada dalam kitab-kitab kita, kita pakai hak tu. Terpulalah kita kata benda tu ada keluasan. Tetapi jiwa seorang Muslim yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan memilih lafaz yang waris daripada mulut Nabi sallallahu yang mulia dengan sanad-sanad yang sahih. Kita kata itulah tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maklumat telah diberi, zikir telah diajar, kitab pun telah khatam. Tuan-tuan pilih sendirilah hak mana nak, hak mana nak jadi bekalan hidup kita. Bacaan mana yang kita rasa kita akan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok, pilihlah. Wallahu alam. Baik, kita pindah kepada satu tajuk lagi, insyaAllah ada masa sikit. Bab yang ke seterusnya, masalah 5356. Bab yang ke 81, kalau dalam hak terjemahan itu lebak 81. Babu maja'a fi wad'ir rukbataini qabla al-yadaini fi sujud. Malah ni kita bincang molek sikit. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menghantar mana letak. Kita nak sujud ni, nak turun sujud, kita letak dua lutut dahulu daripada dua tangan.
pada sujud. Ha, jadi khilaf masalah ni, tuan-tuan perhati molek, khilaf masalah. Kita turun lepas pada i'tidal tadi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, sampai ke akhirnya. Bila kita nak sujud, turun lutut dulu ke tangan dulu turun? Ha, ini perbahasan akademik secara ilmiah. Lutut dulu ke tangan dulu? Hok dok buatlah ni, lutut dulu ke tangan dulu? Eh? Lutut. Lutut dulu ke tangan dulu? Ha, lutut dulu. Kalau apa ni, sabar tak apa kemah, tangan dulu tu. Ha, itu tengoklah kat ada. Dua-dua tak ada riwayat. Mari kita belajar. Sabar sekejap masa. Hadis, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula turun sujud itu ada kelakuannya yang terafdal. Dia beza afdal tak afdal, ya. Dia bukan beza masalah sah batan, tidak. Ha, tulis. Perbezaan di sini masalah afdal. Mana lebih afdal? Lutut dulu ke tangan dulu? Tu. Kalau kita kata lutut dulu, turun lutut. Kalau kata tangan dulu, turun tangan. Ha, dua-dua tu sah belaka, jangan bimbang. Ha, dua sah belaka dan tidak perlu berkelahi belaka dua-dua tu. Jangan duduk kerah lengan kata orang. Baik. Dan lebih bagus, menurut ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, iaitu dengan menghantarkan lutut terlebih dahulu daripada meletakkan tangan dan muka ke bumi. Betul lah tu. Kalau kata lutut dulu tu, muka kita belajar lutut dulu. Betul tak? Kita belajar lutut dulu. Alhamdulillah, lutut-lutut lah. Dan kelakuan yang lebih yang demikian lebih menyenangkan bagi orang yang sembahyang. Mana orang solat tu lutut dulu serik baru tangan. Kalau turun tangan dulu jadi gitu. Itu satu. Tetapi jikalau menungkum, tetapi jikalau apa tu? Menyenangkan Allah Taala. Menyenangkan apa tu? Tetapi jikalau menungkum, menungging, mana menungging? Kita tok tangan dulu tu jadi tunggi kita. Dengan menghantarkan tangan lebih dahulu daripada dulu tu, maka iaitu berat sedikit pekerjaannya. Maknanya payuhlah sikit nak turun tangan dulu. Lepas ni kita tengok siapa turun tangan dulu, tengok kaki dulu, apa keadaan kita. Apa keadaan kita? Tetapi pada mazhab Maliki tulis tu. Kita bagi dua pandangan. Mazhab Maliki kata, yang demikian itu lebih afdal kepadanya. Turun tangan dulu tu lebih afdal bagi mazhab Malik, leis. Kerana yang demikian itu menampakkan lebih tawaduk. Tunggi awal lagi. Ha. Dan menghinakan diri kepada Allah. Ha, jadi kita bagi dua mazhab ni. Mazhab yang pertama kata apa? Ha, lutut dulu. Siapa dia mazhab lutut dulu? Syafi'i, Hambali, ada kata. Lutut rukbata ini, qabla liyada ini. Lutut sebelum tangan. Mazhab Malik kata apa tadi? Tangan dulu belum lutut. Ah, sudah. Kita mesti nak pakai hak kita deh. Pakai mazhab kita. Kata Tuan Syekh, maka bagi tiap-tiap mazhab itu ada masing-masing dalilnya dan hujahnya. Ah, kata turun lutut dulu, dalil. Kata turun tangan dulu, dalil juga. Ah, kita nak pilih yang mana, nanti kita belajar sudah tu. Tulis itu. Adapun dalil bagi mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i hok kata lutut dulu, ialah zahir seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini, hadis 99. An Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujur. Tuan-tuan tanda ni. Kalau kata hadis Wa'il, makna hadis ni lutut dulu sebelum tangan. Lepas ni kita akan bagi hadis lain pula, insya-Allah.
Katanya, telah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, iaitu apabila sujud ia menghantar ia, yakni meletak ia akan dua lututnya dahulu daripada dua tangannya. Hadis wa'il ni Nabi letak lutut dulu sebelum tangan. Maka maka apabila sudah turun lutut dahulu, maka ia pun meletakkan tangannya langsung sujud. Lutut rapat bumi, baru tangan turun. Wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dan apabila sudah turun lutut dulu, dan apabila sudah bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana nak berdiri, nak bangun ke rakaat seterusnya, mengangkat ia akan dua tangan dahulu daripada dua lutut, kerana apabila diangkat lutut dahulu, nasaya nampak rupa punggung dia dahulu betul berdiri, nampak tonggeng naik gitu. Naik. Kalau naik dengan lutut, naik dengan tangan tu, nak lopak gitu. Akak kepala dulu orang panggil. Maka demikian itu huduh rupa kelakuan sembahyang dan kepayahan kepada orang yang mengerjakannya. Hadis ini kata Abu Isa bermula hadis ini Hasan lagi gharib. Itu satu riwayat lah perbahasan dia. Mana riwayat pertama ni takdim apa ni, utamakan lutut dulu berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur. Allahu Akbar. Ini. Hadis ini khilaf ulama tentang sahih tak sahih. Ada kata hadis ini daif. Tentang apa ni, hadis Wa'il ini tidak kuat. Baiklah. Masalah sujud dan kelakuannya. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, bermula amal atas hadis dalam masalah ini, hadis 99 ini, itulah di sisi kebanyakan daripada ahlul ilmi. Berpandangan mereka itu bahawa dihantarkan oleh orang itu akan lututnya dahulu daripada dua tangannya, dan apabila bangun berdiri mengangkat akan tangan dahulu daripada dua lutut. Bila bangun, tangan dulu baru naik lutut. Satu. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan bermula amal atas hadis, kata Syafi'i dalam Al-Um, dan aku sukakan bahawa memulakan mengucap takbir hal keadaannya berdiri dan turun tunduk dalamnya hal keadaannya sujud, kemudian adalah mula-mula barang yang dihantarkan, maknanya anggota yang diletak atas bumi, daripadanya ialah dua lututnya, kemudian dua tangannya, kemudian mukanya, dan jika dihantarkan muka dahulu daripada dua tangan, atau dua tangan dahulu daripada dua lutut, tiadalah aku suka demikian itu. Mana mengikut pandangan Imam Syafi'i, tartiknya lutut, tangan, muka. Itu dah. Tapi kalau tukar, lutut muka dulu baru tangan, ataupun tangan dulu belum lutut, dia kata aku tak suka lah gitu. Aku tidak suka. Namun begitu, dia kata ada keluasannya di sini, dan tiadalah diulang akan sembahyang, tak payah ulang balik, sah dah, lutut dulu ke tangan dulu, dan tiada sujud sahwi atasnya. Tak ada sujud sahwi, mana tak salah pun, cuma dari sudut hai'ah. Tadilah macam Ana sebut tadi di awal tadi, ini adalah merupakan pergerakan afdaliyah. Mazhab Syafi'i kata afdal lutut, Malik kata afdal tangan. Gitulah kita bincang. Kata Imam Syafi'i, dan sujud seorang itu atas tujuh anggota, mukanya, dua tapak tangannya, dua lututnya, dan haluan dua tumitnya. Mana tapak dua tapak kaki, dua tapak tangannya, dua lutut, dan haluan dua tumit. Kata Syafi'i, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya telah menyuruh Nabi SAW bahawa sujud daripadanya atas tujuh anggota, dua tangannya, dua lututnya,
dan hujung jari-jari anak tapak kakinya dan dahinya. Ha, itu dia panggil berapa? Ada 7 anggota. Ingatlah, 7 anggota ni anggota sujud. Baik, habis dah kita. Rasa macam tak terjawab soalan kita hari ni. Jawab tak? Hok kata lutut dulu, sesara. Tapi kita sebut dah tadi, ada ulama kata tangan dulu. Ha, jadi, baik kita jelah lah. Tujuan kita belajar ni nak ngaji biar paham. Al-Qawlus Thani, pendapat yang kedua, ia mengatakan bahawa taqdimul yadaini ala rukbataini. Tunggu tangan dulu sebelum lutut. Mazhab apa, siapa tadi? Mazhab apa? Kena ingat mazhab baru sedap bah. Mazhab Malik. Mazhab Maliki. Auza'i. Dan ada lagi sebahagian ulama. Ulama hak dulu pada ulama semasa, kita tak kira hak semasa, kita kira hak dulu. Manakah dalil dia? Ha, tengok. Dalil dianya hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Darimi dan lain-lain daripada Abi Hurairah. Katanya diriwayatkan sebelum Nabi SAW, iza sajada ahadukum, apabila kamu sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Bila musuh maya, mu jangan duduk seperti unta duduk. Ha. Wal yada yadaihi qabla rukbatai. Letak tangan dulu sebelum lutut. Tengok hadis Wa'il tadi, lutut sebelum tangan tak? Hadis Abi Hurairah, wal yada yadaihi, letak tak dua tangan dia sebelum lutut. Kata Nawawi, isnaduhu jayyid. Dia kata hadis Abi Hurairah ni sanad dia baik. Itu kata Nawawi. Dan Amrul Haq dalam Ahkamul Kubra juga mengatakan sanad dia baik. Kita nak kata apa? Maka timbullah dua pandangan dalam masalah ini. Nak pergi lutut dulu ke, nak pergi tangan dulu ke, macam mana cara turun, dia panggil yabrukul ba'ir, turun apa ni unta tadi. Sebab itulah sebahagian ulama dikata yang zahirnya ni, di antara Syekh Ahmad Syakir dalam komentar dia kepada Sunan Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi Ahmad Syakir kata rahimahullah, wa zahir, pendapat yang zahir daripada pandangan ulama ini setelah kita tengok dua-dua hadis, bahawa hadis Abu Hurairah hadza hadisun sahih daripada hadis Wa'il, wa hadis qauli yuraji ala hadis fi'li, wallahu a'lam. Itu pandangan Ahmad Syakir. Jadi kata dia ulama lain pula dalam masalah ini ada keluasannya, ada keluasannya. Siapa kata tangan dulu pun kuat juga dari sudut sanad dia, hadis Abi Hurairah. Siapa kata letak apa ni lutut dulu pun kuat juga. Jadi wallahu a'lam. Karena itulah kita kata hak kita duk lutut dulu, letaklah lutut dulu sebelum kita sakit lutut. Ada dah sakit lutut, tak boleh turun lutut dulu, turun jatuh kita. Itulah hak terpaksa. Macam kita lah ni, Allah Ta'ala uji kita sedikit ujian sakit lutut. Kalau turun lutut dulu memang sakit. Jadi kita terpaksalah turun tangan dulu. Kita kata alhamdulillah, kalau kita berpegang dengan hadis Habibullah, walaupun kita sakit, turun tangan dulu. Sama dia kita berpegang di atas rasa darurat atau berpegang di atas rasa sunnah, dua-dua dapat pahala insya-Allah. Jadi dalam masalah ini taklah timbul sangat dari sudut orang panggil perbincangan ataupun perbahasan. Cuma masalah yabrukul ba'i tadi, macam mana unta turun dulu, kaki dulu, tangan dulu, panjang perbahasan. Ana buat kesimpulan jelah kepada para jemaah sekalian, kita tidak perlu panjang-panjang. Cuma timbul lagi masalah bila kita turun, buka tangan gini ke tangan tumbuk. Dia panggil ni ajin macam orang kami roti ke. Lepas dia tu dia guna tangan gini nak perapak tu. Kalau kita tengok ada dua kumpulan lah. Satu kumpulan macam kita ramai-ramai ni, kita pergi belajar dengan mazhab ni, kalau kita nak bangun tukar dengan tangan dah, kita akan buka tangan, betul? Buka gini. Mungkin pernah tengok ada orang dia tumbuk gini. Gini, ha, gitu. Ada ke tidak dalil? Ha, sebenarnya hak ni dia kata ikhtalafal ulama fil qaim. Bila kita nak bangun pada rakaat yang akan datang,
tapi sebenarnya tajuk akan datang, tapi dah sebut dah ni, kita sebutlah. Jadi ulama berbeza pandangan tentang kita nak bangun tu pakai tunjang dengan lutut naik terus ke atau tukar dengan tangan. Nah, bertungkak dengan tangan kata orang. Jadi sebagian ulama kata wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i, dia kata ya'tamid. Kita boleh tukar dengan dua tangan kita baru kita bangun. Itu lebih dipanggil lebih ringan. Ada ulama kata tak pakai naik terus. Cuma hak bertukar, kita kata bila bertungkak dengan tangan ni, kita nak tukar dengan tangan tu, kita nak apa ni, buka tangan ke tumbuk. Cara tumbuk tadi. Jadi ada riwayat lah daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni sahabat, wahwa ya'jinu fis salah. Ya'jinu maknanya bila dia nak bangun, dia tekan dengan tangan tu. Jadi itu ada pandangan. Jadi kalau tuan-tuan tengok orang buat tu tak sepelik lah. Memang ada riwayat yang berbincang tentang masalah ini. Cuma para ulama berbahas panjang tentang hadis, anda pun tak nak huraikan panjang. Jadi bolehlah kita kata di Azraq bin Qayr, ra'aitu bin Umar yanhad fis salah wa ya'tamidu ala yadayhi. Dia bangun, dia pegang atas tangan dia. Cuma timbul masalah, nak pegang tumbuk ke buka. Walhasil kata di para pengkaji, lam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatun makhsus. Tak ada sabit satu sifat yang tertentu daripada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana cara nak letak tangan. Jadi ada masalah ini terbuka. Cuma Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' dia kata wa iza tamada yadaihi, kalau mau nak pegang nak tukar dengan tangan, ja'ala batna rahatai, kita buka perut tangan ni terbuka barulah kita duduk, bila khilaf daripada mazhab. Yang tujuan anda sebut ni untuk apa para jemaah? Supaya jemaah tahu kalau kata ada orang buat gitu, ada juga pandangan sebahagian daripada ulama memilih pandangan sedemikian. Kita nak buat ke tak sih buat, terpulang. Kalau kata saya belajar buka, bukalah. Jadi kesimpulanlah kita pada jemaah sekalian dalam masalah solat ini ada keluasan. Waktu kita sihat lain, waktu kita uzur lain. Itu dia panggil sunat, kerana tu sunat hai'ah ni banyak. Sunat hai'ah ni banyak. Ulama-ulama dalam kitab solat dia akan senarai ke sunat hai'ah yang masyhur yang diperbahaskan. Macam kita malam ni, nak tangan dulu ke lutut dulu? Satu. Kalau pergi atas tangan, tangan buka ke tangan tumbuk? Dua. Jadi itulah kesimpulan yang boleh kita buat. Tuan-tuan hok belajar dah dengan apa yang sudah belajar, teruskanlah. Kalau tengok orang berbeza dengan kita, kita kata ada pandangan dia. Jadi ini masalah. Tapi kalau masalah sah ke tak sah, kita akan bahas panjang situ. Ini masalah afdaliyah. Banyak lagi ni nak bahas hujung ni. Waktu duduk tahiyat awal, tak apalah kita panggil duduk iftiras. Tak. Tahiyat akhir, tawaruk ke tidak? Oh, tawaruk. Tapi kalau tengok orang yang duduk lah ni, orang kelata kata kok saya kok dah ya. Ana di antara benda yang kita setiap bulan contohnya, kita akan tegur pelajar-pelajar ni, budak-budak ni, suruh ustaz-ustaz tegur, biar duduk tawaruk, duduk dia tak tahiyat akhir duduk. Sebab kalau waktu dalam medan pengajian ni dia tak buat, tua esok nak buat. Kau jauh hai'at. Tapi payuh nak lekat. Kalau budak besar-besar sihat wal afiat tu kita tanya, "Kau nak tak tegur? Payuh nak naik," dia kata. Pok gajah ya dia parik ke. Oi kena keh gi akak, dia tak tinak ukah diri. Ya gitulah. Ibarat katanya pasal itulah dalam waktu sihat ada cara dia, waktu uzur ada caranya. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri pahala kepada semua yang nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mampu. Wallahu alam, insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang, babu ma ja'a fi sujudi 'alal jabhati wal anf. Bab sujud di atas dahi dan hidung. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.